Hermansyah gigit lengan Atta Halilintar, kesal dipanggil dengan nama. Atta Halilintar tampak menerima sebuah tantangan yang datang kepadanya dari salah satu warganet. Papata coba calenge panggil nama ke Mama Nur, ucap Atta membacakan tantangan untuknya itu. Atta yang menerima tantangan itu pun memberikan uang Rp300.000 kepada warganet yang menantangnya. Meski tahu Aurel Hermansyah akan marah ketika dipanggil nama, Atta tampak melancarkan aksinya. Atta menyebut bahwa Aurel sangat benci jika dipanggil nama oleh suaminya. Tantangan itu Atta lakukan ketika ia dan Aurel tengah berenang di kolam renang rumah Krisdayanti. Atta meminta Aurel untuk mengambilkan kacamata yang ada di dekat istrinya itu. Tak memanggil dengan ucapan sayang seperti biasanya, Atta meminta tolong istrinya itu dengan langsung menyebut namanya. "Kacamata dongrel," ucap Atta Halilintar pada Aurel Hermansyah. Aurel yang tampak terkejut pun langsung memandang Atta sambil tersenyum. Tak langsung mengambilkan kacamata untuk suaminya, Aurel berbalik badan dan menyuruh Atta mengambil kacamata itu sendiri. "Ambil aja sendiri," jawab Aurel Hermansyah. Atta pun masih berusaha meminta Aurel untuk mengambilkan kacamata itu. "Rel, cepet dong Rel," pinta Atta pada Aurel. Aurel kemudian tampak berteriak kepada Atta dan mengaku tak suka dipanggil nama. "Aa, nggak suka," kata Aurel pada Atta. Aurel pun tampak berenang mendekati Atta Halilintar. Sementara Atta masih memanggil Aurel dengan nama untuk mengambilkan kacamata yang dimau. "Aurel, tolong ambilin kacamata itu," ucap Atta lagi. Aurel yang mendekat pada suaminya itu pun membalasnya dengan menyebut nama Atta Halilintar. "Nggak mau Atta," kata Aurel tertawa. Aurel kemudian tampak menjambak rambut Atta dan merangkul suaminya itu. Keduanya pun justru bergantian memanggil nama pasangan dan tertawa.